Vanzo Putra Elbara, orang dengan kepribadian positif dan selalu tenang menghadapi masalahnya. Ya, bagus juga namanya. Lu nggak apa-apa? Gak apa-apa, gue gak apa-apa. Gua hargai keputusan lu, dan gue juga tahu kerjaan ini nggak bener. Tapi bukannya lu butuh uang buat persalinan Clara? Gak mudah cari uang di zaman sekarang, Bar. Apalagi dengan cara yang halal. Kenapa dia? Katanya dia habis dikeroyok, bang. Siapa yang ngajar lo? Elbar, bang. Sama anak buahnya, bang. Lu ada masalah apa sama mereka? Sampai lu bisa dihajar sama mereka? Gak ada, bang. Tiba-tiba gua langsung dihajar aja sama mereka. Sekarang juga lu siapin anak-anak. Kita cari dia sampai ketemu. Iya, bang. Bang. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Elbara. Di sini hasil laboratorium kami bahwasanya Bapak Elbara telah mengidap penyakit yang cukup serius dan sudah lumayan parah. Bapak mengidap kanker paru-paru, Pak. Gak mungkin. Mohon maaf, Pak, tapi data yang sudah kami berikan itu sudah pasti valid. Dan diharapkan untuk Bapak mengikuti prosedur-prosedur apa saja yang Bapak harus lakukan. Sial, kenapa jadi begini? Gua gak mau kalau penyakit ini bisa jadi beban pikiran untuk Clara nanti. Enggak, gua gak bisa. Gua gak bisa begini terus. Gua harus kuat demi Clara dan anak gua nanti. Iya, kenapa gua harus ketemu sama mereka sekarang? Ada apa? Lu semua mau nyerang gua? Bukannya lu duluan yang nyerang anak buah gua? Anak buah lu yang masuk ke kawasan anak negara dan berungsur di sana. Enggak, bang, dia bohong, bang. Percuma juga gue ngomong gitu. Toh lu juga udah capek-capek kan nyari gue. Ya udah, gue bakal layanin kalian semua. Maju lu sini. Diam semuanya. Sekarang juga kalian tinggalin tempat ini. Gimana bro? Gimana? Kenapa bro? Ya benar aja bro. Buruan. Iya bang, iya bang. Ayo bubar. Lu ikut gua. Kenapa lo ngajak gue kesini? Lo gak ingat tempat ini? Tempat dimana pertama kali kita berkelahi. Dan karena ego kita masing-masing, akhirnya gak ada yang mengalah saat itu. Kita belum tahu kan siapa pemenangnya. Dan sekarang gue mau buktiin siapa yang terkuat di antara kita.
Kenapa? Kenapa lo sedendam itu ke gua? Kenapa kita gak bisa sama-sama lagi seperti dulu? Lo kira ini bisa terjadi begitu aja? Lo lupa? Lo yang buat semua ini terjadi. Buat apa? Tentang Clara? Lo gak punya hak buat ngatur perasaan seseorang. Dia udah milih gua. Gak ada hak lupa tentang itu semua. Gimana kalau kita selesain sekarang aja?